I know Selangor and GDT always was the strong gang. To win 4 cups in 1 year is very difficult. It's very, very difficult. So we take full responsibility about. We will give everything inside the field to try to reach and to bring the trophy to you. The point that why we bring a lot of players is like to keep the team environment, the team spirit together as compact as we can, as a human beings, okay, as a teammates. It's good for the players to know that each one can have his own opportunity in each game. Dalam bola sepak, we work as a team, bukan saya seorang saja. Yang penting, when the team work well, so everybody happy, semua orang happy, itulah matlamat. Atau target sebagai jurulatih, kerana kita nak satu keputusan yang positif pada perlawanan akhir nanti. Pasukan JDT kebanyakan pemain berada di situ. Adakah coach merasa itu satu kelebihan kepada coach untuk mengekang berdepan strategi JDT? Pemain-pemain JDT yang bersama saya, mereka juga tahu cara corak permainan taktikal yang saya nak serapkan kepada pasukan Selangor. Of course, setiap perlawanan agak berbeza dalam pentas finals. I think semua, walaupun saya faham atau tahu kekuatan setiap pemain individu pasukan JDT, bukan itu satu jaminan untuk saya pasukan Selangor. Ialah yang menjadi rebutan semua pasukan yang beraksi di JDT Pelé Malaysia musim ini. Namun malam ini hanya dua pasukan yang akan bertarung, akan membuktikan kejatuhan untuk membawa pulang Piala Berprestij ini. Adakah Johor Tazim ataupun Selangor? Adakah akan ke selatan tanah air ataupun akan kekal di Lembah Kelang? Jadi selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil, merebut kejuaraan paling berprestij, kejuaraan piala tertua di Asia. Michel yang membunyikan perjuangan 22 pemain terbaik ketika ini untuk kedepaskan bagi perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2022 di antara Johor Darul Ta'zim dan juga Selangor. Kali ini kita lihat bagaimana breakthrough yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Bukan Arifal menuju peluang ketika di percubaan dari Bukari Ajmal. Peluang terbaik sebenarnya bagi Selangor. Leandro Velasquez masuk ke dalam kawasan percubaan. Leandro! Van de Gaan, Alisson Kayon, sudah offside peluang. Alisson Kayon! Peluang Kayon terlepas. Kali ketiga. Oh, betul lepas Alisson Kayon untuk Ted Aung. Ted Aung, cuba dari Ted Aung. Makan dari Mukari Ajmal, Alisson Kayon! Sekali lagi, hampir. Jaya melepasi Corbin Aung. Belakang untuk Alisson Kayon! Sempatan penalti. Alisson Kayon, pada depan Fadizal Malias. Alisson Kayon! Jaringan pembukaan final TM Piala Malaysia 2022. Arif Aiman dan juga Leandro bersiap sedia. Dari Arif Aiman, tandukan jaringan penyapaan Beston da Silva! Tumpuan untuk aksi yang akan bermula di separuh masa yang kedua. Lupakan seketika Piala Dunia. Berikan tumpuan untuk aksi akhir TM Piala Malaysia 2022 yang sedang berlangsung ketika ini. Fazli
lagi Arif. Upload jadi Spencer. Bisa menembus lagi peluang. Fernando Torres jadi. Percubaan yang tepat. Dan itu dia usaha panjang menamatkan aksi di Stadion Nasional Putra Jalil. Johor Darul Ta'zim menjuarai TM Piala Malaysia 2022. Kejuaraan ketiga buat JDT 2017 menaskan Kedah 2-0, 2019 menaskan Kedah juga dengan 3-0, 2022 menewaskan Selangor dengan 2-1. Kejayaan yang cukup gemilang bagi JDT mengungguli 4 kejuaraan musim ini. Piala Sumbangsih, Liga Super, Piala FA dan terakhir malam ini menoktahkan, memuktamadkan perjalanan mereka dengan kejayaan menjuarai TM Piala Malaysia 2022.